jam 9.32 kereta api Kamandaka tujuan Cilacap diberangkatkan dari stasiun Tegal. Jadi setelah stasiun Tegal ini kita akan berhenti kembali di stasiun Slawi. Ini sudah memasuki jalur cabang yang menuju ke arah stasiun Perupuk. Jadi jalurnya sudah mengarah ke selatan. Jadi yang sebelumnya mengarah ke barat. Jadi stasiun Perupuk kita akan mulai mendaki gunung di lereng barat Gunung Slamet untuk sampai ke stasiun Purwokerto. Di jalur Tegal Perupuk ini nanti jalurnya akan melintasi tengah hutan jati ya. Nanti setelah stasiun Slawi, tepatnya setelah stasiun nonaktif Balawa Pulang, nanti akan melewati hutan jati. Nanti akan saya abadikan di sana. Dua rel yang di sebelah kanan ini itu jalur double track yang menuju arah Cirebon lalu sampai Jakarta. Nah, itu ke sana itu ke arah Cirebon. Sebentar lagi kereta api Kamandaka akan tiba di stasiun Slawi. Stasiun Slawi. Oke, sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Slawi. Waktu menunjukkan jam 9.47. Stasiunnya itu di sebelah kiri, tidak terlihat dari sini. Stasiunnya di pojok sana itu melengkung ke kanan. Ya, jadi terlihat tuh, di sini terlihat. Jam 9.52 berangkat dari stasiun Slawi. Oke, dan lagi kita akan melewati stasiun nonaktif Balawa Pulang.
Setelah itu kita akan melewati hutan jati. Jadi jalurnya itu di tengah-tengah hutan jati. Stasiunnya sendiri ada di sebelah kiri. Ini di sini kelihatan, nah itu X-Tipo itu. X-Tipo pada pulang. Karena ini bangku kelas premium yang ada reclining seatnya, jadi ini main enak, bisa sambil santai dan menikmati perjalanan. Ini mulai masuk hutan jati ini. Ya, ini hutan jati udah. Iya. Ya, kita sudah memasuki areal hutan jati. Karena sih hutan jatinya sudah banyak yang ditebang, jadi sudah tidak begitu rapat. Tapi dulu di sini hutan jatinya masih sangat lebat. Jadi kalau lewat sini siang-siang gini aja masih gelap banget ini, masih kerasa gelap. Saya dulu ya saking lebatnya itu, kalau sekarang sudah tidak begitu lebat, jadi masih terlihat terang di sini. Ini pohon-pohon ini apa ini ya? Lagi ditanamin lagi. Nah, ini pohon jati yang masih muda ini. Ini nantinya akan rimbun lagi, bisa lebat lagi ini. Sudah habis deh hutan-hutan jatinya. Jadinya sampai sini tuh masih hutan semua. Sampai sekarang sudah dialihfungsikan untuk tanaman-tanaman yang banyak dicari oleh penduduk di sini. Ini tanaman jagung ini. Tanaman apa lagi ya? Banyak sih. Ada pisang. Jadi ada hutan jatinya udah semakin menipis. Ya mudah-mudahan ditanamin lagi sehingga pasokan udara bersih makin banyak. Ini di depan itu nanti ada stasiun Nonaktif Margasari. Ada stasiun Nonaktif Margasari. Itu nanti stasiun Perupuk. Nah, di stasiun Perupuk ada jalur cabang dari arah jalur lagi dari arah Cirebon. Jadi kalau tadi dari Tegal ada jalur ke arah Cirebon, dari Perupuk juga ada jalur ke arah Cirebon. Cuma yang dari Tegal itu
jalurnya itu dari arah Semarang, kalau dari Probok itu dari arah selatan, dari arah Purwokerto yang menuju ke arah Cirebon. Itu nantinya akan bertemu di stasiun Cirebon Tucapan. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki percabangan Probok. Itu di sebelah sana itu ada jembatan, itu jalur yang dari arah Cirebon. Jadi di sini dari Tegal, Cirebon dan Probok itu membentuk suatu segitiga yang besar. Jadi kalau mau balik kereta ya bisa di sini. Saya nggak ada kereta dari arah Cirebon. Kalau ada bagus nih balapan. Apa ini? Sawung gali. Berikan terus kembali barang bawaan. Sawung gali. Jika tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Kami bersama manajemen PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan angkutan kereta api. Sesaat lagi kereta api Kamandaka tadi di stasiun Probok. Stasiun Probok. Ya namanya juga katal, nggak bisa diduga. Katal udah datang ya di Selawi tadi? Memang ada? Ada tadi. Di larangan ada. Oh, larangan yang itu yang kosongan. Kosongan. Isi paling di Legapura. Mungkin. Mungkin di Legapura. Stasiun Probok. Masuk Probok jam 10:16. Probok apa Probok sih? Probok. Probok ya. Ada orang tegur ngomongnya Probok. Oke, nah ini guys, tempat sekali. Kemarin ke sini belum dicek ya? Belum. Ya, jam 10:21. Kereta api Kamandaka tujuan Cilacap berangkat dari stasiun Probok. Lepas stasiun Probok ini jalurnya sudah mulai mendaki hingga nanti stasiun Patuguran. Titik puncaknya itu di sana. Jadi dari Probok hingga Purwokerto itu adalah jalur pegunungan. Nanti banyak tikungannya di sini. Habis stasiun Probok ini adalah stasiun Linggapura. Di Linggapura nanti juga kita akan berhenti untuk persiapan berpindah jalur ke jalur kiri. Dikarenakan jalur kanan yang seharusnya kereta ini lewatin itu masih terputus di jembatan Gelaga. Jembatan sendiri masih belum dibangun karena masih fokus di perbaikan alur sungai Gelagahnya. Kemarin sih saya lihat
itu sudah mulai pembangunan abutmen, jadi pinggiran jembatan yang di daratan itu sudah mulai dibangun, tapi untuk tengahnya belum terlihat pembangunan sama sekali, masih pembangunan alur sungai, jadi diperbaiki kembali alur sungainya. Ya, nanti seperti apa kita lihat aja di petak setelah stasiun Linggapura ini, stasiun Perupuk ini. Oke, persiapan masuk Linggapura. Persiapan kita masuk jalur belok ke jalur 4. Jam 10.33 merapat stasiun Linggapura. Kayaknya di sini silang ini. Kalau dari jamnya nih mau silang dengan KA Fajar Utama Jogja. Apakah akan bersilang? Kita tiga tunggu saja. Ya, kita cuma sebentar di Linggapura. Sekarang jam 10.36, kereta sudah diberangkatkan kembali. Sebentar lagi kita akan melewati jembatan Gelagah. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Jalurnya sekarang sudah berpindah ke jalur kiri karena harusnya masuknya jalur sana, jalur yang sebelah kanan, tapi karena ada jembatan yang masih ambruk jadi jalurnya masih putus, jadi kita jalur kiri dari Linggapura hingga Bumiayu. Ini masih di taspot 40 km per jam, kita tidak bisa pelan cepat-cepat di sini. Abutmennya sudah mulai dibangun. Lagi pembenahan dasar sungai. Fondasi sudah mulai dibangun di bawah. Abutmen sisi seberangnya juga sudah dibangun. Tinggal kita tunggu kapan jadinya. Kalau nggak salah target pengerjaannya hingga bulan Oktober. Tapi tergantung cuaca juga di sini. Lupa pas tadi,
Oh, sudah kita melakukan konfirmasi. Sejauh lagi kereta api Kamadaka akan tiba di stasiun Bumi Ayu. Berjalan dengan hari perjalanan di stasiun Bumi Ayu, tanpa kenapa untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Kami bersama manajemen PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menaikkan jasa layanan angkutan kereta api. Sesaat lagi kereta api Kamadaka akan tiba di stasiun Bumi Ayu. Stasiun Bumi Ayu. Jam 10.47 rapat stasiun Bumi Ayu. Di stasiun Bumi Ayu bersilang dengan kereta api Joglo Semarkerto dari Solo Balapan tujuan Purwokerto, Tegal, Semarang dan kembali ke Solo Balapan. Oke, jam 10.56 berangkat Bumi Ayu. Ya, pantesan Joglo ne cepat-cepatan berangkat. Bungawan wis nang mburi. Wis ngenteni nang Singapura. Belakangnya kita ini udah nunggu di Singapura ini. Eh, suruh Joglo deh, suruh cepet-cepetan. Habis ini semua apa? Karena Joglo ini kan ini tilangnya ini biasanya emang pengawannya yang nunggu ya, nera-nera ini nera-nera ini betulnya Joglo ini buat pengawan ini. Orang Joglo-nya langsung jelas lah ya. Dari pengawasan saya ngerti ini kono. Tunggu ini tetap biasa. Ini Sakalibel depan. Ya, di depan itu adalah jembatan Sakalibel. Lalu di depannya itu emang kadang adalah Gunung Slamet. Jadi jalurnya akan menuju ke arah sebelah kanan hingga ke Bukit Bu. Apa itu ada datar yang ada di sebelah kanan itu. Jembatannya ngawur ya.
akan tiba di stasiun Purwokerto. Stasiun Purwokerto. Jam 11.34 merapat stasiun Purwokerto. Jam 11.45 berangkat dari stasiun Purwokerto. Ya, menjelang stasiun Notok ini kita habis ditahan sinyal. Ini sudah bergerak lagi. Setelah stasiun Notok, terowongan Notok adalah terowongan kereta api di selatan stasiun Notok yang terletak di wilayah Notok, Banyumas. Terowongan Notok dibangun pada tahun 1915 dan merupakan salah satu terowongan lengkung yang ada di Indonesia. Terowongan ini memiliki panjang 260 meter. Bagi Anda pecinta fotografi, keindahan kawasan ini dapat Anda abadikan sebagai buah karya foto Anda. Terima kasih. Yes.
rupanya di stasiun Nogok sedang terjadi gangguan persinyalan. Jadi tadi ditahan karena aspek sinyalnya tidak bisa menunjukkan aspek hijau atau aspek aman. Ya, kereta melanjutkan perjalanan kembali. Sebentar lagi akan melewati terowongan Notok seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh announcer. Ini adalah terowongan lengkung pertama yang ada di Indonesia, panjangnya sekitar 260 meter. Ini dia terowongannya. Bagi Anda pecinta fotografi, keindahan alam yang nampak dari ketinggian ini dapat Anda abadikan sebagai buah karya foto Anda. Terima kasih. Jembatan Sungai Serayu. Setelah melewati jembatan, kita akan memasuki terowongan lagi, yaitu terowongan Kebasen. Langsung stasiun ke Basen. Of you who will end your trip at
Groya Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Kalau kita ke Tol Jaya tembe liwat kan? Iya. Tol Jaya Selatan. Cabang Groya. Ini nanti keretanya akan lewat jalur sana, lewat jalur yang sebelah kanan. Masuk jalur 2 stasiun Kroya. Wah, rupanya masuk jalur 1. Masuk jalur 1. Jam 12.15. Masuk Kroya. Stasiun ini nanti loknya akan diputar, yang tadinya di belakang akan diputar ke belakang rangkaian untuk menuju arah Cilacap.
sampai di stasiun Kroya. Di sini lumayan lama. Sekitaran 20 menit dari di sini menunggu lokomotif yang ada di depan sana. Di depan sana itu diputar ke arah sana, ke arah sini. Jadi nanti lokomotifnya nyambung di sebelah sini. Kita lihat aja nanti proses penggandengannya seperti apa dan seperti apa ribetnya proses penggandengan itu. Nah, selagi berhenti lama di sini, para petugas pengisian air langsung mengerjakan tugasnya untuk menambah jumlah air yang ada di tiap kereta. Ya, lokomotifnya sudah dilepas dan dilangsir. Ini melewati jalur 4 untuk berbalik arah ke arah barat kembali. Setelah tadi ke arah selatan, terus di Kroya ini menuju timur. Kali ini berpindah arah menuju ke arah barat.
Argo Wilis dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Jam 12.40 setelah perjalanan dengan kereta api Argo Wilis dari Bandung, Bapak Mandaka diberangkatkan kembali dari Kroya menuju Cilacap. Safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Jam 12.52 kereta Kamandaka tujuan Cilacap sampai di stasiun Maos.
12.55 diberangkatkan kembali dari stasiun Maos. Sebentar lagi kita akan melewati jembatan Serayu kembali. Tetapi ini Serayu yang di Maos. Sungainya tetap sama, sungai Serayu. Cuma jembatannya berbeda tempat. Selepas jembatan Serayu, kereta akan berbelok ke kiri menuju stasiun Kesugihan dan terakhir stasiun Cilacap. Kalau lurus, kita nanti menuju ke arah Bandung. Sedangkan kita hari ini menuju ke arah Cilacap kembali. Langsung stasiun Kesugihan. Stasiunnya ada di sebelah kanan kalau ke arah Cilacap. Oke, sebentar lagi kita akan tiba di tujuan akhir, stasiun Cilacap. Sekarang sudah menunjukkan jam 13.19. Tiba Cilacap itu sebenarnya jadwal 13.22, tepat waktu. Simbolannya, kata ini sangat tepat untuk jarak dari Semarang hingga Cilacap menempuh waktu perjalanan 6 jam setengah. Itu masih lebih cepat daripada
bis maupun kereta. Kalau kereta sama 6 jam, sekitar 6 jam. Kalau bis sekitaran 7 atau 8 jam. Ya, ini merupakan salah satu pilihan bagi warga Cilacap yang mau ke Semarang maupun sebaliknya dari warga Semarang yang mau ke Cilacap. Dengan tarif hanya Rp130.000 dan kelas yang tersedia baru kelas ekonomi premium. Ini merupakan salah satu pilihan terbaik buat saya untuk dapat menjangkau ibu kota Jawa Tengah. Ya, stasiun Cilacap M1321, awal 1 menit dari jadwal. Oke, kita sudah kembali ke stasiun Cilacap. Sudah selesai trip kita pada bulan ini. Kita nantikan trip selanjutnya di mungkin bulan depan ya. Nah, kemana? Kita nantikan saja. See you on next trip.